Pemirsa kejadian naas dialami seorang dokter Buddha bernama Dwi Fatimah Pasalnya ia diteriaki maling oleh warga sehingga terjadi aksi kejar-kejaran antara kepolisian dari Polres Moro Jambi yang menyebabkan korban kecelakaan tunggal hingga meninggal dunia. Beginilah detik-detik pengejaran sebuah mobil Daihatsu Ayla oleh patroli Satlantas Polres Moro Jambi sepanjang jalan lintas Sumatera dari simpang sekolah polisi negara Pondok Meja Mestong hingga berakhir dengan kecelakaan tragis di jalan lintas Riau, Sekernan pada Jumat 29 Maret 2024. Diketahui korban yang meninggal dunia kecelakaan merupakan seorang dokter muda bernama Dwi Fatimah Berdasarkan informasi yang didapat dari Polres Muro Jambi, awal mula korban diteriaki maling oleh warga perumahan dekat SPN karena mengendarai mobil di jalan kampung dengan kecepatan tinggi. Ketika masuk ke jalan raya, kebetulan petugas Satlantas Moro Jambi sedang melakukan patroli Kamtipmas dan langsung mengejar sembari memberikan peringatan sirine dan toa karena ditakutkan membahayakan pengendara lainnya. Aksi pengejaran ini diikuti juga oleh tiga warga yang mengendarai motor sambil meneriaki maling. Hingga akhirnya pengejaran terhenti pada Jalan Lintas Sumatera Jambi Riau Sekernan karena diketahui mobil yang dikejar tersebut menabrak tiang listrik dan ruko dengan kondisi korban sudah meninggal dunia. Kejadian tersebut membuat keluarga korban tidak terima. Pasiman selaku ayah korban saat ditemui pada 30 Maret 2024 mengatakan anaknya yang diteriaki maling oleh warga tidak benar ia menuturkan bahwa anaknya baru saja berkunjung ke wilayah Banyung Lencir untuk meninjau ruko lokasi membuka usaha. Sembari Pasima menunjukkan BPKB resmi kepemilikan mobil. Lebih lanjut ia berharap pihak berwewenang mengusut kejadian ini secara adil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku mobil-mobil mobil anak saya Pak ya. mobil saya hmm. cuma atas nama anak saya dokter Ika namanya jadi bukan maling Pak bukan ya Bukan maling ya Pak ya. pamit dari rumah memang dia punya usaha di sana atau gimana tuh Iya pamit ke ke rumah tuh mau ke teman tempat eh, teman hmm. dia hmm. lalu apa mau mencari tempat tempat eh, kontrakan usaha ya dapat dapat di Bayu Licir sana hmm. Tidak benar maling, Pak. Mobil ini, Pak, buktinya. Ini BPKB-nya atas nama Dokter Ika Puji Astuti. Ini anak saya, Pak. Yang korban itu anak yang bungsu, Pak. Nomor 2. Hmm. Ya namanya namanya dr. Dwipati Mayen. Pihak yang berwajib untuk diusut tuntas baik apa baik yang membuat masalah. Yang pertama yang, yang menerikan maling. maling itu, kemudian bagi orang yang mencelakakan ini anak ini. saya tadi sampai terjatuh. Novia Putri Sanjaya, Halim Adrian, TV, melaporkan.